kamu mesti mencari passion kamu di mana. Kalau misal kamu stres jadi IRT, jadi setidaknya kamu punya waktu untuk menyelesaikan masa stres kamu itu dengan melakukan passion kamu gitu. Toh kan kamu nggak 24 jam jadi IRT ya gitu. Make time for your passion. Ya, passion kamu di mana? Make time untuk hobi kamu apa? Make time karena kamu mesti mengurus diri kamu juga kan. Kalau kamu happy itu satu keluarga pasti happy. Kalau kamunya uring-uringan itu satu keluarga pasti uring-uringan. Jadi IRT penting kok menurut aku. Sosok yang penting gitu, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangganya happy, keluarganya pasti semua happy. Gitu. Itu sih kira-kira. Semoga menjawab pertanyaan ya. Bilang tentang ketika kita tidak nyaman dengan suatu tempat, misalkan kita mengikuti kata hati kita untuk keluar dari tempat tersebut. Kadang kata hati kita itu emang, ya itu sebenarnya yang harus kita lakukan gitu. Karena mungkin jujur aku pernah kayak gitu, mengikuti kata hati aku untuk keluar dari suatu tempat, dan itu ternyata emang pilihan yang sangat tepat. Jadi menurut aku emang sekarang itu mengikuti kata hati itu emang gak salah. Jika kalian emang ngerasa kalian tidak berada di tempat yang cocok, kalian bisa keluar dari tempat itu dan mencari tempat yang bisa membuat diri kalian lebih grow up dari tempat sebelumnya. Iya, tapi ingat lagi, jangan langsung tiba-tiba impulsif ya. Tetap mesti pakai strategi kalau menurut aku. Misalnya kalian merasa bahwa, oh ini tempat ini nggak nyaman buat gue, gitu kan, ini kayaknya tidak mendukung karir gue, atau nggak tidak mendukung potensi gue, gitu. Nah, sebelum kalian keluar kan tetap kita mesti menjaga, aku selalu percaya bahwa kita mesti menjaga hubungan baik ya, walaupun misalnya entah kantor kita yang lama atau apa, maksudnya menurut kita toxic, tapi kita tetap nggak bisa ngomong itu ke orang-orang gitu kan. Tetap kita mesti menjaga, ibaratnya keluar baik-baiklah gitu, karena aku selalu percaya bahwa kita bisa aja suatu waktu akan berseberangan lagi dengan orang-orang di masa lalu kita gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk ya gimana ya, pokoknya kamu berusaha untuk baik tapi tidak kehilangan identitas kamu gitu. Tetap sih strategi penting juga gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin orang gak siap ya. Jadi ketika mereka merasa, oh ini dunia ini toksik, gue mesti keluar gitu, akhirnya mereka gak punya pekerjaan gitu. Sedangkan kan kita butuh pemasukan gitu. Jadi kamu berusaha untuk tahan gitu, asah mental kamu di dunia toksik gitu, sebelum kamu akhirnya menemukan tempat yang lebih baiklah buat kesehatan jiwa kamu gitu. Juga nih kita, jika apa ya, bertahan dulu misalnya harus emang belum mendapatkan yang cocok lagi, sampai hingga kita mendapatkan yang cocok baru kita boleh pindah dari tempat tersebut. Jadi jangan langsung ngerasa ih gua nggak cocok, ih gua langsung pergi aja gitu, dan itu malah nanti nyulitin kalian sendiri karena yes, nanti makin stres loh, akan ketemu lagi sama orang tersebut, nggak memungkinkan kita akan membutuhkan orang tersebut lagi gitu untuk membantu kita. Jadi setelah keluar bisa dengan bisa baik-baik dan tetap berhubungan baik, walaupun kalian menganggap orang tersebut itu kayak aduh ganggu banget, tapi ya udah berhubungan baik aja gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ngomongin soal lingkungan, misal lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan. Nah, apakah wanita-wanita hebat seperti Kak Agustin dan Kak Dini pernah mengalami katakanlah istilahnya perundungan atau dipandang sebelah mata atau bahkan di underestimate? Itu gimana tuh? Pernah enggak ya? Mungkin boleh dari Kak Dini dulu. Di underestimate. Gak tau ya, mungkin aku tuh orangnya karena cuek ya. Jadi kalau ada sesuatu apa ya dikerjain aja gitu. Hasil yang berbicara kok gitu. Tapi alhamdulillah sih tempat kerja aku dari, pokoknya dari tempat dari sekolah, dari kuliah gitu kan kerja. Mungkin karena aku orangnya juga cuek ya. Jadi aku ingat banget dulu zaman SMP misalnya, aku kan bahasa aku tuh dulu baku banget ya kalau ngomong gitu kan. Jadi kadang-kadang biasalah teman-teman suka ngeledekin gitu. Misal aku ngomong hujan gitu, aku ngomongnya hujan gitu kan.
Jadi misalnya mereka misalnya kayak bercanda-bercanda aku atau nggak bisa kayak gangguin gitu kan. Tapi karena aku orangnya cuek, terus kadang-kadang aku ignore aja gitu. Karena mungkin itu adalah cara mereka berkomunikasi aja, atau nggak misalnya kadang-kadang mau perhatian kita gitu kan. Jadi kadang-kadang terus kalau misalnya ada yang kayak gangguin atau gimana, terus misalnya temanku nanya, kok lo nggak marah sih Din gitu kan. Aku selalu bilang, entah, pokoknya aku nggak tahu deh, itu pede yang itu datang dari mana, gitu cuek itu datang dari mana, aku selalu bilang, ngapain gue marah, buang-buang energi aja, gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu, gitu. Jadi ibaratnya aku selalu fokus sama, misalnya aku mau ngapain gitu, gue mau ini gitu. Jadi ya udah, aku misalnya baca atau enggak aku ngobrol atau enggak aku ngapain gitu, kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang kayak orang yang bully atau apa, ya mungkin karena aku juga galak ya mukanya gitu kan. Jadi gak ada yang berani juga kali ngebully aku. Dan ibaratnya aku juga ibaratnya cukup atletis gitu kan, fisiknya. Jadi kayaknya nggak ada yang berani juga gitu. Cuman kalau ngeledek-ngeledekin zaman dulu mah banyak. Cuman kadang-kadang aku selalu kayak gitu sih. Ngapain gue marah, buang-buang energi aja. Itu sangat efektif sih menurut aku. Ketika ada orang yang ngeledekin aku atau apa, itu menurut aku kepake banget gitu. Terus kalau misalnya di lingkungan kampus atau kantor, ya tadi aku bilang sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang menganggap remeh kamu atau nggak tidak percaya dengan kemampuan kamu gitu, kamu buktiin aja sama hasilnya gitu kan. Kayak misalnya aku di tempat kerjaku, aku bikin job desk sendiri gitu kan, atau nggak yang tadinya mungkin nggak dipercaya, cuman aku yang bisa ngatur atau nggak mengkoordinasi suatu project gitu, akhirnya beres dan semua pip dan semua orang. Kita fokuskan ibaratnya ini harus jadi nih gitu kan, kita nggak ada main salah-salahan gitu, kita fokus sama solusi gitu. Aku selalu itu yang mungkin itu salah satu kenapa orang juga percaya aku memimpin mereka, adalah karena aku selalu fokus sama solusi. Aku nggak pernah nyalain orang, aku nggak pernah lu sih gue bilang juga apa gitu. Aku selalu berusaha menghindari itu gitu. Jadi misalnya kita mengalami kayak aku sebagai salah satu co-founder di studio Pilates aku gitu ya, ibaratnya selalu merasa bahwa misalnya ada mislek di sini, kita ngurus adminnya, coba cari kenapa bisa selisih gitu kan, coba di track lagi gitu kan. Jadi selalu berusaha seperti itu sih, karena kalau misalnya kita main salah-salahan itu yang ada masalah nggak kelar-kelar gitu. Kita fokus cari solusi aja. Misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba berantakan, ya udah nih problemnya di mana, ya udah gimana, siapa yang punya solusi atau nggak siapa, kita brainstorm deh siapa yang punya solusi lebih bagus, siapa yang kira-kira punya tahu cara solusi yang mengatasi masalah ini dalam waktu yang singkat. Abis itu ketika memang itu udah selesai, ya udah kita appreciate gitu, wah gila lo keren banget gitu, thank you atau nggak apa kayak gitu. Itu sih, selalu fokus sama solusi deh gitu, jangan fokus sama problemnya gitu. Memang kita harus ada solusinya ya. Nah makasih juga nih untuk Kak Kenia udah dapat bergabung kembali dalam webinar ini. Nah untuk Kak Kenia gimana nih, Kak Kenia pernah nggak sih mengalami hal-hal yang dikatakanlah perundungan, atau kayak dipicingkan matanya, atau dipandang sebelah mata, atau bahkan di underestimate, gimana Kak? Kalau terima kasih, aku sih maaf tadi sempat bisnis sebentar. Kalau pengalaman pernah, jadi waktu di awal-awal karir, waktu dulu sekali di awal-awal mulai kerja di TV, itu pernah di underestimate sama senior-senior ya, sempat merasakan seperti itu, karena mungkin dianggap anak bawang, dianggap anak baru yang gak tahu apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya ya mungkin sama seperti Mbak Dini ya, saya membuktikan dengan kerja keras. Waktu itu sempat yang aduh kayaknya lingkungannya toksik, gak betah segala macam, apa keluar aja gitu ya, apa resign cari tempat kerja lain. Tapi terus saya pikir kalau saya keluar berarti saya kalah, saya harus bisa membuktikan bahwa saya tidak secemen yang mereka pikir, saya bisa lebih dari apa yang mereka pikir tentang saya gitu. Akhirnya saya buktikan dengan kerja keras, dengan nggak sempat yang sempat agak down, tapi saya bangkit lagi. Saya pikir semuanya nggak akan bisa terselesaikan, mereka nggak akan percaya kalau saya tidak membuktikannya dengan hasil karya gitu. Akhirnya ya sudah, saya pelajari lagi, karena memang saya waktu itu masih pemula kan, saya pelajari lagi, saya di lapangan lebih belajar keras lagi. Dan akhirnya justru mereka-mereka duluan yang underestimate saya, mereka yang resign terlebih dahulu dan saya yang bertahan lebih lama. Itu sih, jadi memang
saya pikir di setiap pekerjaan akan ada orang yang underestimate kita gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban ataupun momok bahwa wah saya nggak diterima di sini, saya lingkungannya nggak welcome, saya keluar aja. Jadi harus lebih, mentalnya harus lebih baja gitu. Kalau ada orang yang underestimate kita, kita bisa buktikan bahwa kita bisa lebih dan kita justru bisa melebihi mereka, dan apa yang mereka perasakan dengan tentang kita itu tidak benar. Buktikan dengan karya kalau saya sih gitu. Oke, Nil, itu ketika kita masuki dunia pekerjaan, pasti ada aja orang yang memandang kita sebelah mata gitu, kayak ah bahu nih gini. Tapi ternyata jika kita bisa bertahan dan tetap mau mencoba, pasti kita akan mungkin bisa lebih dari orang tersebut gitu ya kak. Iya, betul sekali. Intinya jangan mentalnya, jangan ini deh, mentalnya harus kuat. Tahu tuh di pekerjaan nanti kita berhadapan dengan siapa gitu. Jadi mau gak mau kita emang sebelum masuk ke pekerjaan, mental kita emang harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Betul sekali. Okay. Maaf ini suaranya. Minta ikan atau ambasador sempat mengalami sedikit perundungan atau dipandang sebelah mata oleh rekan-rekan kakak. Untuk Kak Agustin. Ya, kalau di dunia kerja aku, ya pasti ada juga, karena dimanapun dunia kerja, pasti kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin kurang menyenangkan ya. Karena kan nggak semuanya bisa sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau menurut aku, di dunia kerja aku juga orang bertanya, misalnya dari aku dulu di modeling, di TV presenter, untuk menjadi brand ambassador itu kan sebuah achievement. Dan banyak juga orang yang nanya waktu itu, kenapa ya Agustin kok yang bisa diangkat jadi brand ambassador-nya Combifar, terus Baso gitu ya, beauty juga gitu. Aku ada satu dari Korea juga yang aku satu jalanin gitu ya. Kayak aku ngerasa kayak, aduh sedih juga ya orang juga mempertanyakan aku. Aku sempet nanya gitu sama coach sepeda aku, coach aku gimana gitu ya. Dia bilang, keep doing good aja, kamu tetap latihan, tetap lakuin yang terbaik, dan gak usah dengerin kata orang. Orang-orang memang nanya sama aku, emang si Agus sih seberapa hebat sih gitu sepedaannya, kok dia bisa in this position gitu kan. Orang banyak banget yang ngarepin gak dapet-dapet, contohnya gitu. Terus di another brand juga gitu, kenapa mesti dia ya, kenapa mesti Agus sih, kenapa gak yang lain gitu. Jadi aku begini aja, kalau orang seperti itu, aku selalu ngingetin diri aku sendiri gitu, bahwa kesempatan yang Tuhan kasih itu memang pada setiap orang berbeda-beda, dan ini tuh kesempatan yang Tuhan kasih buat aku. Kedua, aku juga punya kelebihan-kelebihan, dan kalau memang itu belum bisa achieve sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu ya orang, ya nggak apa-apa, yang penting kita udah melakukan dan melakukan prosesnya dengan baik, dan yang pasti fokusnya adalah di mana brand yang kita bekerja, karena dia yang tahu, mereka yang memilih dan mereka yang ekspektasinya seperti apa, bisa kita diskusikan. Jadi untuk yang nyinyir-nyinyir atau kadang-kadang bukan cuma secara followers atau publik ya, tapi juga mungkin orang-orang di dalam kantor tersebut, di dalam brand tersebut gitu ya, waktu aku jadi presenter juga mungkin juga ada gitu ya di TV, tapi ya anggap aja lah itu menjadi sebuah motivasi. Kalau misalnya sampai down ya, aku juga pernah ya down, aduh kok sampai diginiin banget gitu, kayak gak dipercaya lah gitu. Tapi dengan menunjukkan sebuah proses, kita akan ada hasil yang baik, nanti mereka juga akan lihat kok. Dan tetap aja lakuin yang baik, tetap lakuin yang menjadi bagian tanggung jawabnya kamu gitu. Jadi biarin aja kalau mereka mau ngomongin apa, mereka mau, ya namanya juga netizen gitu ya, atau namanya teman-teman kerja, namanya sirik gitu. Ya, kita usahakan tetap baik, lakuin yang baik, nanti suatu hari akan juga kebuka dan nunjukin siapa kamu kok. Gitu. Ini gak usah dibales juga, tapi juga gak usah terlalu baper lama-lama. Kadang-kadang kan kayak, kalau banyakan kan bisa juga baper ya. Nah, kita juga, aku juga pernah kayak gitu, akhirnya minta kayak support dari teman-teman terdekat gitu. Jadi penting banget ada support system di saat keadaan-keadaan yang gak sesuai dengan impian kita. Tuh, betul tuh. Kak Kenia, Kak Agusti, tambah Kak Hamli itu hampir sama ya. Jadi kita tuh, walaupun kita dipandang sebelah mata, kita fokus dengan satu tujuan gitu. Untuk apa kita di situ, dan
ya untuk apa kita berada di situ? Pasti kan orang yang memilih kita itu sudah yakin dan percaya kepada kita. Jadi kita menyingkirkan aja omongan-omongan orang yang gak berguna, tapi kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita berada di tempat tersebut. Jadi ini ada sedikit Pak Umar ya mau menanya. Boleh Pak Umar? Halo, Uni Dini, Kak Agustin. Halo Pak Umar. Halo. Terima kasih kesempatannya. Iya, iya Kak Agustin. Jadi tadi sempat di opening saya cerita bahwa saya kenal Kak Agustin itu di sejumlah pelatihan-pelatihan ya kan. Kita pertama kali ketemu. Bareng-bareng ya kita ya. Iya, nah, bareng-bareng ngisi. Kak Agustin, ya, sebagai seorang brand ambassador, Kak Agustin juga sempat jadi bintang iklan ya. Beberapa produk begitu ya. Nah Kak Agustin, mulai karena gini di UNAS itu di ilmu komunikasi UNAS ada tiga konsentrasi, ada jurnalistik, ada periklanan dan juga ada PR. Jadi memang selamat Hari Wanita Sedunia dulu Kak Agustin ya, juga Uni Dini. Ya selamat Hari Wanita Sedunia Mbak Ken. Sama-sama Mbak Umar sama. Ya jadi kita memang mau memberikan insight bagi teman-teman mahasiswa jurnalisme, mahasiswa PR dan juga mahasiswa advertising. Nah, Kak Agustin nih kita ke arah itu. Jadi arahnya Kak Agustin sebagai brand ambassador nih mulai dari Kombipar terus ada beberapa produk dan sekarang bakso. Nah, apa sih misalnya nih teman-teman advertising nih dia ingin jadi seorang advertisement atau mereka bekerja pada circle-nya Kak Agustin nih sebagai brand ambassador. Apa yang kiat-kiat yang Kak Agustin bisa berikan agar produk yang di mana Kak Agustin jadi PA-nya jadi ambasadornya bisa terus meningkat gitu kan, karena kan kalau kita lihat kan akhir seperti Kak Agustin cerita tadi kan bahwa aku terpilih di antara sekian banyak orang yang punya ambisi yang sama. Boleh diceritakan sedikit sebelum kita bahas fotografinya? Iya Mas Umar dan teman-teman semua, kiatnya apa ya untuk bisa bekerja sama menaikkan sebuah brand? Ya, jadi dari setiap bagian, biasanya dari sisi PR, dari ada sisi brand, itu they have an idea kan, punya ide banyak. Dan aku juga pengalaman aku sebagai model, sebagai TV presenter, model bintang iklan, ya aku dulu lama di iklan banyak gitu ya, baru sampai bisa dapat jadi jenjang ke BA, itu that's a long process, nggak langsung tiba-tiba jadi BA, tapi biasanya BA itu mereka akan melihat profiling CV-nya, perjalanan karir baru diberikan apakah cocok dengan image, karena kan kalau buat sebagai brand ambassador gitu, advertising atau klien akan melihat bahwa apakah lifestyle-nya itu juga mengikuti sesuai dengan brand yang dibawa, bukan beda ya sama kalau model iklan as a talent, jadi cuman oke ya datang misalnya as a talent, as a ibu, atau sebagai seorang mahasiswa, cuman tidak gak usah menghidupi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai brand ambassador kita harus membawa value itu dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa terpancar juga zaman sekarang ya dari social media ya pastinya udah ketahuan oh, ini menghidupi nilainya atau enggak. Nah, bagaimana untuk naikin sebuah brand? Biasanya aku juga bekerja sama dengan PR team, terus juga sama bagian advertising dan production pastinya. Production untuk membuat foto, video, fotografer, videografer, bagaimana PR bekerja sama dengan kita, terus kreatif kayak gitu ya. Terus brand maunya apa? Jadi kerjanya bukan kerja sendiri tapi kerja bersama, dan apakah sukses menaikkan sebuah brand adalah hasil kolaborasi tim besar yang akan bersama-sama menaikkan gitu. Jadi nanti all the idea misalnya dari sisi aku punya komunitas apa, bagaimana sih pandangan sekarang kondisi sekarang di luar, sedangkan mungkin dari brand sendiri punya goalnya apa, advertising bagaimana menyatukan ini, bagaimana membuat campaign yang baik, dan fotografer videografer bagaimana membuat konten yang relate yang bisa menggugah orang-orang lebih mengenal produk ini, mungkin juga mau membeli seperti itu. Jadi memang itu kerjasama yang harus yang seru, asik gitu ya. Dan kadang-kadang kalau memang nggak asik ya, bagaimana kita menghadapi nggak asiknya ini dengan tension, tapi tetap bisa the same goal gitu, untuk menghasilkan sebuah branding yang baik, dan juga nanti NAP-nya bisa membantu ke sales yang dituju, kayak gitu. Oke, terima kasih banget nih untuk insight-nya nih bagi teman-teman mahasiswa. Saya mau ke Uni Dini ya, sebentar Kak Agustin. Uni Dini, yes. Uni Dini ini seniorku ini aku.
Senior kesana tuh tua banget ya gue. Ini memang paling lama aku kenal, karena kenal Dini itu dari tahun 2006 sejak aku jadi kameramen di kantor berita Antara. Aduh, ketahuan di umur. 2006 ini Dini sudah di Sinemart ya. Dari tahun 2006 udah di Sinemart. Aku 2004 akhir udah di Sinemart. Enggak keluar-keluar di Sinemart. Dan langsung PR ya sejak itu ya. Publicist ya dulu. Maksudnya ya samalah. Kadang-kadang penyebutannya ada yang publicist, ada yang PR, ada yang promo, ada yang marketing gitu ya. Gitulah, tergantung mereka lah gitu. Nah iya. Nah, di UNAS ini kan banyak mahasiswa PR itu lebih dominan. Jadi kalau di UNAS itu PR nomor 1 peserta mahasiswanya ya, nomor 2 journalism, nomor 3 advertising. Banyak yang ambil PR karena ingin bekerja di dunia PR. Nah, sebagai PR manager Kak Agustin, langkah-langkah apa nih yang bisa memberikan insight bagi teman-teman mahasiswa yang punya cita-cita jadi PR di sejumlah corporate? Oke, mungkin aku sedikit cerita background aku, kenapa aku ambil PR ya dulu di komunikasi UI gitu. Kan komunikasi juga kan di UI juga kan ada periklanan, ada komunikasi massa sama PR gitu. Sebenarnya aku masuk komunikasi itu, aku tadi bilang bahwa aku memang orangnya itu introvert gitu. Jadi susah sekali untuk bisa ngobrol sama orang. Dan aku kayak menikmati aja kesendirian, maksudnya di dunia sendiri aku gitu. Aku baca sendiri, aku nonton sendiri. Dan itu dari kecil juga orang tua aku bilang gitu. Aku tuh pokoknya belajar sendiri, apa gak pernah nanya sama orang tua, gak pernah belajar bareng kelompok gitu. Enggak, udah sendiri aja gitu. Jadi kayak survive sendirilah orangnya gitu. Nah itu makanya kan balik lagi ke karakter kita ya gitu. Nah aku tahu bahwa nggak bisa nih gue kayak begini gitu. Jadi akhirnya gue mesti belajar komunikasi gitu. Karena aku percaya bahwa kita itu mesti menjadi sebelum kita menjadi PR perusahaan atau nggak PR produk gitu atau brand ambassador kan sebenarnya kayak seperti PR juga ya, karena dia sebagai wajah dari produk tersebut gitu. Kita kan mesti menjadi PR yang baik bagi diri kita sendiri gitu, personal PR. Sebenarnya kita tuh menjadi PR bagi diri kita sendiri dulu gitu. Gimana caranya kita bisa menjadi sosok yang kita proyeksikan, pokoknya gue maunya orang ngeliat gue seperti itu gitu. Itu kan salah satu sebagai tugas PR ya, yang pribadi kita gitu. Nah dulu aku ambil mata kuliah PR itu adalah karena menurut aku mata kuliahnya yang paling gampang bagi aku dulu gitu. Jadi karena aku pikir, aduh kalau iklan gue orangnya gak kreatif gitu kan. Ya namanya juga anak kuliah ya, kurang ilmu. Jadi ya pikirannya ya seenak-enaknya aja gitu. Kalau komunikasi, aduh gue gak bisa nulis gitu. Padahal sebenarnya PR itu kan tugasnya nulis juga, kreatif juga gitu kan. Pas udah ngejalaninnya baru akhirnya ketahuan ternyata semuanya yang mesti dikerjain gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Itu pertama, kamu mesti bisa jadi PR yang baik bagi diri kamu sendiri gitu. Ketika kamu bisa jadi PR yang baik bagi diri kamu sendiri gitu, perusahaan yang memilih kamu menjadi PR mereka kan pasti melihat karakter kamu gitu. Cocok gak dengan perusahaan mereka gitu kan? Karakter kamu cocok gak? Atau gak kamu bisa merepresentasikan perusahaan itu gak gitu? Itu balik lagi bagiku itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajarin sebenarnya gitu. Terus juga kadang-kadang aku sering banget ngalamin misalnya ketemu reporter juga misalnya. Itu yang aku kadang-kadang suka tegur ya gitu. Keuntungan punya muka galak adalah orang kadang-kadang dengerin omongan kita gitu ya, tanpa perlu marah-marah. Jadi misalnya gini, mereka mau wawancara narasumber tapi mereka tidak tahu namanya dan tidak tahu orang itu siapa, itu pasti aku omelin. Karena ibaratnya gila, lu mau wawancara artis gue, lu gak tahu backgroundnya gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dunia PR ya seperti itu menurutku gitu. Kita mesti menguasai semuanya gitu. Kita kadang-kadang kan kita nggak menghindari ada event yang kita mesti turun tangan langsung gitu ya. Jadi kita juga sebagai kreatif, karena kita mesti gimana caranya supaya kegiatan kita itu atau enggak press release yang kita buat itu bisa mencerminkan image yang mau kita bangun gitu.
Nah, itu kan kadang-kadang kita masih ada activation, terus kadang-kadang aku juga turun tangan, misalnya zaman dulu tuh masukin undangan gitu kan, atau enggak masukin goodie bag gitu kan. Cuman juga udah mikir juga, tapi ya gimana? Tapi kan untungnya juga karena enggak cuma sekedar pekerjaan ya, karena aku tipikalnya adalah kalau misalnya aku udah berkecimpung di dunia itu, aku emang total banget orangnya gitu. Pokoknya gini deh, gue pokoknya apapun yang gue kerjain, gue pengen hasilnya bagus gitu. Dan menurut aku, walaupun aku gak suka, awalnya gak suka dengan bidangnya, tapi karena aku goalsnya adalah pokoknya hasilnya masih bagus gitu. Jadi akhirnya ya lama-lama, karena udah lama juga kan, akhirnya kita temu sistem sendiri ya gitu. Oh ya, satu lagi tadi mungkin aku perlu nambahin kayak bagi teman-teman nih yang di sini gitu, kita tuh masih tahu strong point-nya kita gitu ya, karena saingan itu kan banyak banget ya, itu yang bisa bangun kepedean kamu sebenarnya gitu, strong pointnya kita gitu. Kayak aku merasa bahwa aku tuh jago banget bikin sistem. Jadi kalau misalnya ada gimana supaya jadi efisien dan efektif gitu, cara kerjanya gitu kan. Jadi itu adalah salah satu yang aku banggain dari diri aku gitu. Makanya akhirnya aku bisa berada di posisi ini, survive, dan rata-rata orang-orang dengerin apa omongan aku gitu, pihak station, pihak klien gitu kan, bos gitu. Jadi suara kita didengarkan gitu. Kan itu mereka lihat capabilities kita kan. Mereka juga lihat komitmen kita. Mereka juga ngelihat kita punya wibawanya apa enggak gitu. Jadi ngomong enggak sekedar asal ceplok gitu. Kita punya makanya itulah baca buku, cari-cari, gali-gali informasi gitu, karena seiring waktu itu yang jadi modal kita gitu di dunia ini gitu. Dan jangan selalu merasa bahwa kita udah paling jago deh gitu, karena pasti selalu ada orang yang lebih dari kita. Ya udah, kita membuka hati dan pikiran aja untuk belajar dari mereka. Kayak di sini juga aku banyak belajar tadi juga dari Mbak Agusi sama Mbak Nela ini gitu. Semoga menjawab ya. Iya, mantap, mantap sekali. Jadi memang saya ngefans sama tiga perempuan ini, teman-teman mahasiswa. Mbak Kenia itu saya ngefans benar. Unidini apalagi sering saya godain dari tahun 2006. Terus Mbak Agustin apalagi sering saya love-love ininya Instagramnya. Jadi memang Mbak Ken, jadi kayak tadi Unidini bilang, Mbak Ken juga sempat singgung bahwa kemampuan menulis penting. Ya, ternyata benar bahwa menulis di jurnalistik itu penting. Ternyata di iklan juga ada menulis artikel, artikel iklan. Ternyata di PR juga ada menulis press release, sebagaimana Unidini tadi cerita. Nah, sekarang dalam konteks fotografi, karena memang kita organisasi foto ya, organisasi foto. Bahkan sempat cerita tadi waktu ditanya oleh Pak Adi terkait dengan fotografi. Mungkin bisa ditambahkan lagi nih. Terus kalau Unidini dan Kak Agustin, foto akhirnya bercerita lebih banyak daripada kata-kata. Ya. Nah, dalam kapasitas Mbak Ken, Unidini, saya manggilnya Mbak Ken dari dulu, kalau Kak Agustin manggilnya Kakak, Unidini saya manggilnya Uni. Mbak Ken, Unidini sama Kak Agustin, akhirnya fotografi ini masuk ke profesi masing-masing. Nge-freeze ya? Saya ulangi ya. Kayaknya nge-freeze. Udah, suaranya sih kedengeran. Oh, suaranya kedengeran ya. Tapi gambarnya nge-freeze ya. Ya, udah, lanjutin ya. Bagaimana akhirnya, kayak misalnya Mbak Ken dari reporter sampai jadi news presenter, sampai jadi koordinator presenter, Unidini dari PR sampai jadi manager PR, Kak Agustin dari bintang iklan sampai brand ambassador sejumlah produk. Nah, ini kan proses yang nggak mudah sebetulnya, proses yang panjang. Nah, dalam konteks fotografi nih, akhirnya sering difoto atau memerlukan foto. Kayak misalnya Unidini perlu foto untuk dokumentasi PR. Kak Agustin perlu difoto sebagai brand ambassador. Terus Kenia juga bahkan juga banyak kan, promo program tuh pasti butuh foto Mbak Ken misalnya. Jadi fotografer dalam fotografi, dalam perspektif Mbak Ken, Unidini sama Kak Agustin nih,
dalam kapasitasnya sebagai wanita karir, boleh satu persatu, mulai dari Mbak Ken barangkali. Ya, terima kasih Bang Umar. Ya, fotografi sendiri memang jadi satu unsur yang sangat penting dalam dunia presenter, dalam dunia jurnalis. Tadi saya sudah sempat sebutkan di awal ya. Tapi kalau untuk saat ini memang saya sendiri banyak tim teman-teman presenter, banyak difoto untuk keperluan promo program seperti yang tadi Om Umar sudah sampaikan. Jadi kita juga punya tim fotografer sendiri di RTV ya, dari bagian promotion itu biasanya untuk program-program khusus, kemudian untuk acara-acara event-event tahun baru dan semuanya itu pasti selalu kita diminta foto untuk kantor gitu ya, untuk kepentingan kantor. Jadi buat saya pribadi, bagaimana kita menentukan, kalau kita sebagai objek ya, kita sebagai objeknya, bagaimana kita menentukan angle kita yang pas itu di mana, itu menjadi butuh kemampuan tersendiri ya. Karena kan dulu kalau mungkin zaman masih belum berkarir, ya foto, seenaknya aja foto gitu. Tapi kan kalau sekarang di teman-teman di RTV juga fotografernya, mereka ada penata gayanya, kita juga harus tahu angle-angle mana yang menunjukkan yang versi bagusnya lah ya, dari kita angle mana yang harus ditutupi, kekurangan kita yang harus ditutupi dalam konteks lensa gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting juga sih. Dan bicara soal fotografi, Bang Umar dan juga teman-teman adik-adik di UNAS, di RTV sendiri, kalau di dunia jurnalistik sendiri kan itu kaitannya dengan kamera person ya. Nah, aku juga mau encourage di TV, kamera person itu yang perempuan. Kalau dulu itu mungkin kebanyakan laki-laki, jadi mutlak adalah dunia kerja laki-laki untuk campers. Justru sekarang campers yang laki-laki. Jadi yang mau berkarir di dunia fotografi, perempuan pun juga punya kesempatan yang sama. Kalau di TV mungkin sebagai kamera person itu juga punya kesempatan yang sama. Halo? Ini kayaknya freeze ya? Terdengar sih, cuman sedikit putus-putus tadi, tapi masih terdengar. Tapi mohon maaf untuk sebelum kita lanjut tentang fotografi, di sini kita ada cuplikan Hari Wanita dan ada video dari Cinemart. Berikut ini tayangannya. Fotografi adalah tentang bagaimana kita mengkomunikasikan ide yang ada di pikiran kita. Mengabadikan dunia, membuat orang lain merasakannya. Fotografi itu juga tentang membagi sosok yang indah, menciptakan keindahan sebuah karya dengan segenggam mesin pewujud mimpi. Perempuan itu indah. Hal indah bisa menciptakan sesuatu yang indah.
luput akan perhatian orang lain, kenapa harus takut? Tetap perempuan. Bebas menunjukkan apa yang ingin kita lakukan. Kita perempuan berhak menentukan apa passion kita. Selama disini minuman, ciptakan sesuatu yang baru. Perempuan yang perempuan disini. Nah, tadi itu adalah video cuplikan tentang menjadi fotografer. Bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang pria, namun wanita pun memiliki kesempatan untuk berkarir di bidang fotografi. Oke, boleh tadi kita lanjutin ya ke jawaban tadi yang Pak Umar tanyakan. Kak Lenia masih ingin menjawab atau kita lempar ke Kak Agusin atau Kak Dini? Tadi jawaban aku sudah terdengar jelas belum ya? Oh iya, berarti boleh dilanjutkan. Tadi, ya, kalau sudah terakhir bahkan yang tentang campers. Kemampuan fotografi ya itu. Ya, udah sih intinya ya itu, kita kalau dari dunia kerja jurnalis ya fotografi sangat diperlukan juga untuk kita building image kita ya. Self image itu seperti apa, kita mau di orang-orang memandang kita seperti apa. Kita harus tahu sebagai objek, kita harus tahu mana kelebihan kita yang bisa diekspos, mana kekurangan kita yang bisa kita kita tutupi. Tapi kalau dari sisi pekerjaan, yaitu kalau di dunia jurnalistik sendiri banyak campers-campers perempuan yang sekarang juga jago-jago di lapangannya. Itu Bang Umar. Ya, terima kasih Mbak Ken. Ya. Mbak Ken tadi ada promosi ini ya buat calon presenter cowok. Ya. Oh. Ya, betul. Aku memang sedang audisi untuk presenter-presenter baru, tapi sebenarnya sih mencari yang sudah pengalaman, tapi kalau memang ada yang fresh graduate dengan bersedia untuk turun ke lapangan dulu, ya monggo aja, silakan kalau mau DM Instagram. Mungkin nanti jawaban selanjutnya mungkin bisa Kak Agustin Ramli. Ya, kalau di sisi aku, kalau dari sisi halo, kedengeran gak suaranya? Kedengeran, Kak Agustin, kedengeran. Aman ya? Ya, tadi aku juga udah dengar dari Kenia, juga Mbak Dini dari siang lain ya. Aku, sebelum aku jadi brand ambassador, perjalanan karir aku juga dari model, terus aku sempat nyobain sinetron, film, tapi mungkin gak kelip sama Mbak Dini ya, jadi saya melanjutkan karir saya sebagai presenter. Dan akhirnya, karena saya banyak kerja jadi model iklan dan berkecimpung akhirnya jadi brand ambassador, lebih banyak dealing sama brand dan juga advertising saat ini gitu ya. Itu menjadi saya dari dulu dari model, terus mulai TV juga tadi seperti Kak Kenia juga cerita bagaimana di TV juga ada tim fotografernya. Apalagi sekarang kalau di brand ambassador itu fotografer sama videografer itu adalah sahabat erat gitu ya, 10-11, benar-benar teman dekat. Karena untuk membuat konten-konten itu kita perlu banget bantuan dari fotografer. Memang ada yang bisa dibuat sendiri gitu ya, apalagi tengah pandemi kita mencoba dituntut lebih kreatif. Tapi fotografer itu punya sebuah profesi yang punya mata yang berbeda daripada mata kita sendiri yang buat angle-nya. Dan karena bisa melihat hal-hal yang baik yang mungkin dari diri kita sendiri itu nggak bisa lihat. Jadi, wah, ini angle-nya lebih baik, angle-nya lebih baik. Dan jalannya dengan waktu, makin banyak juga fotografer cewek. Dulu aku pikir kayak, wah, fotografer tuh pekerjaan yang berat. Rata-rata perempuan tuh nggak mau gitu ya. Karena angkat-angkat, bawa barang, semuanya. Dan dunianya mungkin dunia produksi yang juga lumayan capek, pulang ke malam. Tapi sekarang banyak wanita-wanita yang punya passion dan akhirnya menggeluti bidang ini, hasilnya bagus-bagus gitu loh. Wow, ternyata sama same gender juga bisa ngeliat angle yang bagus. Dulu kan ada lah ngomongan seperti
kalau kita cewek lebih bagus potong rambutnya sama yang cowok gitu ya, atau misalnya cewek difoto sama cowok karena bisa dari sisi angle yang berbeda, ternyata enggak gitu. Dari buat aku cewek aja juga senang dengan fotografer wanita, kayak ada beberapa yang aku suka banget gitu, kayak juga ada Tessy Benyami, istrinya Igor Saikoji, kalau misalnya tahu gitu, dia punya sentuhan yang feminis sekali gitu. Jadi aku lihat kalau ternyata semuanya itu punya warna tersendiri gitu, dan akan menghasilkan karya yang berbeda dengan satu objek yang sama, hasilnya bisa berbeda karena kerjasama, kolaborasi antara chemistry, bagaimana diri dengan kreativitas dengan fotografer, dan juga keunikan dari setiap fotografer itu membuat hasil karya itu jadi berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman lihat gitu di hasil aku, konten aku gitu ya, fotografer yang berbeda hasilnya berbeda padahal orangnya sama kayak gitu. Ya seperti itu sih. Jadi fotografi adalah dunia yang sangat dekat sama dunia kerjaan aku untuk di bidang iklan dan ambassador, dan menjadi sahabat di sebuah tim yang nggak pernah lepas. Kayak in daily-nya pasti kita ada ngomong, diskusi untuk buat konten. Seperti itu. Dan boleh, sekarang boleh Umi, Kak Dini untuk menjawabnya, Kak. Tadi pertanyaan apa ya? Tadi kayak pertanyaan ya. Buat gimana? Kalau kayak ini Dini, ini apa? Karena kita komunitas foto ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kadang sebagai PR nih suka perlu menyediakan fotografer untuk promosi, untuk sosialisasi dan segala macam. Gimana? Okay. Udah pasti ya, karena ibaratnya gambar itu kan berbicara banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang era sekarang apalagi, aduh, pada males baca. Aku suka sebel gitu. Pengalaman aku bikin waktu itu bikin press release kan, ibaratnya waktu itu pas lagi awal-awal masuk publicis tuh masih idealis ya. Bikinnya tuh kalau misalnya press kit itu kita yang sampai berlembar-lembar gitu loh. Jadi ada yang versi interview artisnya, interview sutradara, pokoknya yang sedetil mungkin gitu. Bisa sampai berapa lembar gitu. Aku sampai mesti wawancara artisnya, wawancara sutradaranya, transkrip wawancaranya gitu kan, dijadikan suatu cuman banyak yang nggak baca gitu kan. Jadi akhirnya semakin kesini kita coba adapt ya, gimana, soalnya itu lagi balik lagi mungkin aku nggak suka seperti itu, tapi kita kan sebagai PR itu mesti gimana caranya supaya informasi itu nyampe gitu. Nah, target audience kita itu gimana sih sukanya gitu kan. Nah, kayak misalnya kayak tadi juga nanya di sosial media ya, kita kayak aku selalu nampilin kayak tadi sinema tuh selalu nampilin kayak foto-foto, kita selalu kasih karena itu yang ibaratnya setelah kita lihat responnya yang cukup menarik ya gitu. Jadi kita selalu secara berkala itu memposting foto-foto artis sinemat yang sinetronnya sedang tayang gitu. Jadi kita kayak kasih tema-tema khusus, misalnya ada tema Valentine misalnya, atau enggak ada yang tema kayak kemarin ada ya beberapa yang artis kita orang Bali, kita kasih tema Nyepi gitu kan, atau apa gitu. Jadi sebenarnya itu penting banget gitu. Fotografer itu juga kita ada, terus juga kan kita juga mesti bikin kayak poster gitu ya, terus juga mesti secara berkala rutin ganti, terus juga kita bikin macam-macam lah. Jadi poster juga kadang-kadang ada yang kita mesti treatment khusus gitu, ada yang memang poster yang memang tematik yang mesti cantik semua gitu, atau ngecakep gitu, ada yang memang sesuai cerita gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kayaknya penontonnya tuh nggak begitu suka ya kalau poster yang ibaratnya yang terlalu sesuai realita. Jadi kita walaupun kadang-kadang itu akhirnya makanya kita ketika bikin sesuatu atau enggak foto sesuatu ya, walaupun dia ceritanya misalnya miskin atau enggak apa, tetap harus cakep gitu, harus enak dilihat. Ya karena audiens kita maunya seperti itu gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya kadang-kadang mesti, ya mungkin ini kan sebenarnya apa yang foto-foto yang kita dari tim PR sajikan, terutama sekarang di sosial media ya, itu kan sebenarnya tidak mengganggu isi cerita ya. Kalau cerita kan memang
tayangan kan ya udahlah itu memang ranah produksi gitu. Cuman jadi kalau dari sisi PR kayak aku menjembataninya adalah tetap cerita sesuai cerita, cuma nanti biasanya fotonya kita bikin nih foto-foto yang khusus tematik, misalnya yang kita dandanin khusus lah gitu kan, atau enggak misalnya kita foto yang emang karakternya yang sesuai di lokasi syutingnya seperti apa gitu. Jadi kayak gitulah, makanya kita lihat tren ya gitu. Kita masih keep up sama tren sih mau nggak mau gitu. Kalau misalnya urusannya sama menjanjikan sesuatu di sosial media gitu. Tapi kan kita juga ada misalnya yang website yang perlu kita perbaharui juga gitu. Jadi selain foto juga kan kita kadang-kadang masukin juga beberapa artikel gitu kan. Seperti itu sih, fotografi itu penting dan semua sekarang di era sosial media ini semua bisa menurut aku gitu. Juga kadang-kadang nggak perlu yang terlalu bagus banget atau nggak kamera canggih, tapi ketika foto itu bercerita walaupun kamu ambil dari handphone kamu, tapi apakah foto itu bercerita apa enggak gitu. Itu yang kadang-kadang taste itu yang nggak semua orang punya gitu. Itu yang kita masih asah sebenarnya gitu. Jadi di dunia era yang segera serba cepat ini duluan mana, jadi kadang-kadang kualitas foto itu di nomor dua kan ya, kita nggak bisa tutup mata itu ya gitu. Walaupun kadang-kadang foto bagus juga tetap perlu gitu, cuman cepat-cepatan mana akhirnya ya udah foto seadanya aja juga yang penting. Jadi tergantung lagi balik tujuannya apa gitu. Foto itu kita tampilkan objektif yang mau kita dapetin apa sih gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih. Tadi kan kita sempat ya melihat cuplikan video yang dibuat oleh Makom Fotografi. Sebenarnya simple itu gimana sih kakak-kakak ini memandang para fotografer, terutama fotografer wanita? Karena kan banyak banget nih stigma kalau fotografer itu adalah pekerjaan laki-laki gitu, kalau cewek mah jadi model aja gitu. Nah, gimana sih pandangan kakak terhadap stigma-stigma yang seperti itu? Bisa dimulai dari Kak Kenia. Iya, setiap orang itu kan passionnya beda-beda ya. Gak semua orang nih passionnya harus jadi passionnya mau jadi presenter atau mau jadi yang di depan layar gitu ya. Banyak juga orang yang passionnya memang behind the scene, mau di belakang layar dan memang punya bakat di situ. Jadi kalau memang misalnya kalau dari dunia fotografi atau dunia, kalau aku mungkin banyak juga berbicara dari dunia kamera person perempuan gitu ya, itu memang minatnya, passionnya dan kemampuannya itu behind the scene ya nggak masalah. Jadi memang nggak semuanya harus tampil di depan layar, nggak semuanya harus jadi modelnya, harus jadi presenternya atau reporternya ya. Kalau semuanya pingin jadi presenter atau model, terus siapa yang jadi fotografernya gitu kan. Jadi kalau memang kamu atau adik-adik punya merasa punya bakat di bidang fotografi, walaupun kalian perempuan, ya tekuni itu gitu. Kalau di bidang fotografi kan ada yang foto, ada juga video kalau di TV gitu ya. Kalau mau jadi campers perempuan, ya itu aku bilang tadi, banyak sekali campers-campers perempuan yang aku temukan, mereka yang aku justru amazed ya, aku justru mengagumi campers-campers perempuan itu, karena buat aku mereka tuh kayak perkasa banget gitu loh. Jadi mereka bisa ngambil gambar sendiri, mereka bawa peralatan kamera yang berat kemana-mana, mereka kayak tough woman banget gitu. Jadi kalau memang passion kalian adalah mengambil gambar, bagi para perempuan ya ditekuni dan tunjukkan bahwa perempuan itu juga mampu untuk menghasilkan gambar-gambar yang luar biasa. Justru kadang-kadang aku ngelihatnya perempuan-perempuan para campers ini, yang perempuan itu mereka punya sisi kewanitaannya atau sisi keibuannya tuh kadang lebih tinggi loh dibandingkan campers-campers laki-laki yang mengambil video gitu ya. Jadi mereka bisa ngambil gambar dari ada sentuhan perempuannya, itu justru jadi poin plus gitu buat campers perempuan. Dan kalau untuk fotografi sendiri, fotografer perempuan sendiri ya seperti yang tadi kita sudah ulas, aku yakin sih banyak kok fotografer-fotografer perempuan yang memang hasil karyanya nggak lebih jauh lebih baik dibanding laki-laki. Jadi kalau dalam hal ini sih tidak ada perbedaan gender ya untuk dunia fotografi, dunia
camera person itu perempuan juga bisa menjadi sama baiknya atau bahkan jauh lebih baik daripada laki-laki karena ada woman touch-nya di situ. Fotografer untuk apa takut untuk mengekspresikan itu ya Kak? Jadi kita nggak perlu kayak ngerasa kalau stigma fotografer hanya ke cowok saja, tapi ketika kita mempunyai bakat di situ, ya udah kita terjun ke dunia tersebut. Karena pasti seseorang itu pasti punya bakatnya masing-masing kayak gitu. Betul. Oke, dan juga jawaban dari Kak Agustin terkait pertanyaan tadi, Kak Agustin. Ya tadi aku udah share juga sedikit ya pengalaman aku dengan fotografer wanita gitu. Jadi intinya aku sangat happy dengan karya-karya dari fotografer yang wanita, bukan hanya cuma yang dari laki-laki yang dari dulu mendominasi dunia fotografi, karena mempunyai warna tersendiri dari sebuah karya yang dihasilkan. Ada yang bisa melihat dari sisi lebih feminin, pengalaman aku dengan beberapa fotografer dari TSI Penyami, terus juga dari aku bisa lihat juga karya-karya yang bagus dari NP Marlina. Jadi banyak sekali buat kesempatan berkembang sebagai fotografer wanita itu sekarang semakin besar. Di fotografer sport yang lagi naik itu adalah lensanya Indri, hasilnya itu bagus-bagus. Mungkin dari awal orang-orang kayak akan mungkin ya ada yang bertanya bagus atau enggak sih cewek-cewek yang foto gitu ya. Hasilnya bagus-bagus banget. Sebenarnya dari zaman dulu gitu ya, sebelum pandemi ada Mbak Nurul juga bagus sekali untuk di iklan. Dan semua membawa warna yang berbeda. Dan untuk kita sebagai modelnya yang difoto juga punya rasa nyaman kalau kita sebagai wanita sama perempuan mungkin ada fotografi foto-foto atau hasil karya yang mau kita hasilkan mungkin lebih art gitu ya, dan mungkin lebih nyaman kalau sesama gender. Itu juga memberi warna plus pada fotografer wanita, dan pastinya juga untuk yang difoto mungkin yang lain ya, berupa makanan, barang atau pria yang difoto juga akan punya warna yang berbeda ketika ada sentuhan dari fotografer wanita, karena fotografer wanita itu banyak main di feeling, dia banyak emotional touch-nya biasanya. Karena wanita kan katanya lebih banyak pakai perasaan ya, kalau cowok pakai logika. Jadi hasilnya pun seringkali juga ada touch yang berbeda yang aku rasakan. Nah, kesempatan ini membuat aku juga ngelihat bahwa peluang untuk kita semuanya, untuk teman-teman semua, untuk berkarir dan menjadi sukses sebagai fotografer wanita itu sangat besar. Dan kalau di Indonesia tampaknya belum banyak yang punya nama besar. Jadi kesempatan ini masih besar sekali untuk bisa dikembangkan untuk teman-teman menjadi top number one untuk ladies photographer. Oke. Aku mau nambahin sedikit ya. Mungkin di dunia aku tadi sebenarnya masih agak surprise sih sebenarnya mendengar pertanyaan ini ya. Kenapa apakah ada diskriminasi atau apa gitu di dunia apa, bahwa misalnya satu profesi itu identik dengan laki-laki atau enggak satu profesi identik dengan perempuan gitu. Terus terang aku masih ada ya yang berpikiran seperti itu gitu ya, kadang-kadang masih ada yang beranggapan seperti itu gitu ya, mungkin karena di lingkungan kerjaku yang di kantor sinemat ini ataupun misalnya kita juga banyak berhubungan dengan video, aplikasi video atau nggak SCTV gitu, aku hampir nggak pernah ngeliat tuh yang namanya ada diskriminasi itu gitu. Semua dilihat berdasarkan kualitas hasil pekerjaannya gitu. Aku banyak juga ketemu sama sutradara wanita gitu kan, yang menurut aku cukup penulis juga banyak, aku juga suka ketemu penulis laki-laki maupun penulis wanita gitu kan, kameramen juga aku banyak lihat juga kok kameramen wanita atau DOP ya, kalau misalnya di sinetron atau misalnya film atau web series bilangnya director of photography gitu kan. Jadi sebenarnya kayak batas gender itu nggak ada gitu. Masalahnya nanti ketika kita bekerja sama kan lihat kualitasnya siapa yang oke gitu, dan siapa yang kita nyaman kita ajak kerja sama gitu. Jadi
udah lihat itu aja sih kalau di lingkungan kerja aku ya. Mungkin ini bisa kasih gambaran juga ke teman-teman semua yang ikut talk show ini gitu, bahwa udah yang kayak gitu-gitu tuh masalah, oh ini pekerjaan laki-laki, oh ini pekerjaan perempuan, itu menurut aku udah diilangin aja. Pokoknya passion kamu di mana, udah kamu pede aja gitu. Kamu coba kerja itu, kamu coba lebih profesional di bidang itu, kamu coba cari strength point kamu di mana gitu kan. Udah gitu. Menurut aku kamu bisa masuk di bidang mana aja gitu. Itu sih. Keren banget ya, emang juga kita harus sama ratakan semuanya, enggak cuma laki-laki aja yang bisa tapi wanita juga bisa. Nah, mungkin boleh nih sedikit kata-kata inspirasi untuk para wanita di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kalau, ayo girls, kita ini tuh tangguh, kita bisa, bahkan kita kuat. Gimana nih? Boleh dari Kak Dini dulu, gimana, apa kata-kata inspirasi untuk para wanita hebat di luar sana? Kata-kata inspirasi? Tadi, ya, sebenarnya aku udah banyak banget sampein ya. Cuma maksud aku gini, sebenarnya kamu mesti tahu mau kamu apa. Gitu ya. Terus kalau kamu belum tahu mau kamu apa, kamu list lah, kamu nggak sukanya apa, gitu. Dari situ, ketika sudah kamu list, biasanya kalau udah tertulis ya, kalau udah tertulis atau enggak kamu rekam gitu. Biasanya jadi kamu tahu misalnya, oh gue nggak suka di lingkungan ini, gue nggak suka situasi begini, 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 begini. Ya udah, gitu. Kamu cari pekerjaan yang tidak ada hal-hal yang kamu tidak suka itu gitu. Jadi pokoknya kamu mesti kenali diri kamu sendiri kalau menurut aku gitu. Karena ketika kamu sudah mengenali diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri dan pede dengan diri kamu sendiri, menurut aku itu adalah modal utama banget deh kamu bisa survive di mana aja gitu. Jadi jangan pernah kayak berkecil hati atau enggak misalnya aduh gue kok begini ya, aduh gue kok biasa aja ya, aduh kayak apa. Menurutku itu diilangin aja deh gitu kan. Semua bisa dipelajari kok hari gini. Percaya sama aku, semua hal bisa diajari. Aku yang tadinya introvert yang enggak suka ngomong sama orang, kalau bisa gua enggak ketemu orang deh seumur hidup gitu ya. Akhirnya bisa jadi PR, itu aja suatu menurut aku suatu keajaiban ya gitu. Cuman itu tadi ibaratnya kita bisa karena biasa gitu. Awalnya sulit sebelum menjadi mudah gitu. Seperti itu aja sih. Cukup ya. Ini suatu hal dari mana saja. Kalau kita dan kita sendiri itu pengen belajar hal tersebut ya kak. Jadi kita bisa karena terbiasa. Ya. Mulai dari awalnya sulit sebelum menjadi mudah. Gitu. Kita bisa karena terbiasa. untuk motivasinya. Oh ya maaf soalnya agak terputus jadi saya nggak tahu nih tadi untuk siapa. Oke, motivasinya mungkin saya pernah pernah baca quote ini ya, mungkin agak similar dengan topik kita hari ini. Jadi kalau menurut saya, you don't have to be plain masculine to be a strong woman. Jadi kita nggak harus maskulin untuk menjadi wanita yang kuat, cukup menjadi diri kita sendiri dan do best at what you do. Intinya sih hanya lakukan yang terbaik, apa yang kamu suka, apa yang menjadi minat kamu, dan kesampingkanlah pikiran-pikiran bahwa ini seperti yang tadi juga disebutkan, kesampingkan pikiran bahwa ini kayaknya pekerjaannya cocoknya untuk laki-laki, karena sekarang perempuan sudah bisa melakukan apapun yang kita mau, sepanjang kita struggle untuk itu, kita berjuang untuk itu, dan yang pasti jadi yang terbaik dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi intinya, you don't have to be plain masculine to be a strong woman. Kita bisa, perempuan bisa meraih apapun cita-cita yang kita inginkan. Itu yang pasti teman-teman tahu. Apapun minat teman-teman, apapun cita-cita dan mimpi dari teman-teman yang perempuan, kalau dalam hal ini, itu kita bisa lakukan. Dan jangan terkotak-kotak dengan, kalau nanti saya menikah, saya jadi ibu rumah tangga, saya nggak jadi wanita karir, karena kita sebenarnya tidak harus memilih. Kita bisa
tapi kita juga bisa menjadi ibu rumah tangga yang mengkeep atau memanage keluarga kita dengan baik dan menghasilkan anak-anak dengan generasi muda yang luar biasa. Jadi kenapa jadi ibu rumah tangga itu kodrat yang tidak boleh kita lupakan. Hebat ya wanita ini. Nah, untuk terakhir boleh Kak Agustin Ramli kata-kata motivasinya untuk wanita-wanita hebat di seluruh dunia. Ya, selamat sekali lagi untuk selamat Hari Perempuan Wanita Internasional hari ini. Bersyukurlah kita sebagai seorang wanita dilahirkan begitu cantik dengan segala kehebatan yang dimiliki dari setiap wanita. Yuk kita sama-sama semangat, percaya diri untuk kita bersama-sama menyuarakan bahwa sebagai seorang wanita kita punya nilai yang berharga, kita punya kesempatan untuk berkembang, kita bisa menjadi diri kita yang kita inginkan dengan sama-sama tetap menjunjung nilai budaya dari Indonesia tentunya yang membawa kita lebih semangat tapi juga respect dengan satu sama lain dan pakai kesempatan kita yang ada untuk bisa menjadi wanita yang penuh percaya diri, untuk bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi sesama tanpa melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Semangat ya, baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong yang terakhir dong. Untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa dan inspiratif banget ya, sangat-sangat berinspirasi banget. Mungkin ada sedikit quotes juga nih dari kita, yaitu perempuan kuat menginspirasi perempuan lain. Happy International Women's Day. Oke, sekarang mungkin untuk ada sesi tanya jawab ya. Jawab nih ya. Mungkin sesi tanya jawab itu yang pertama dari para peserta ya. Sesi yang pertanyaan pertama itu dari Rafa Kalifunisa untuk Kak Agustin Ramli. Izin bertanya, yang saya sangat berani dalam mengambil hal yang berbeda. Menurut kakak, bagaimana cara kita supaya tidak malu untuk melakukan hal-hal yang seru dan berbeda dari yang lain? Terima kasih. Ya, Fadia, terima kasih. Makasih juga untuk pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya? Aku sebentar ya. Dari ngambil hari yang supaya hari berbeda. Dari Rafa ya. Ya, kenapa aku berani untuk mencoba hal-hal yang berbeda? Karena aku percaya setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Dan kita bisa mengasah bagaimana skill yang kita punya, talenta yang kita punya, kelebihan-kelebihan kita punya, menjadi lebih expertise dan ini bisa berguna bagi banyak orang. Jadi salah satu tipsnya adalah percaya diri dengan apa yang Tuhan sudah kasih untuk kita, apa yang kita jalankan melalui prosesnya itu akan membuahkan hasil. Dan nggak usah banyak, kalau kita belajar boleh, tapi nggak usah terlalu banyak nontonin hal-hal yang menjadi kita down karena kita comparing, karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, keunikan masing-masing, dan punya goal yang pastinya juga nggak sama satu sama lain, sehingga kita menjadi unik dan berbeda yang menjadi value dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan sehari-hari maupun juga dalam pekerjaan, dalam konteksnya kalau seperti kerjaan aku sebagai ambassador, itu uniqueness yang dijual menjadi sebuah poin penting. Jadi tetaplah confidence karena setiap orang adalah berbeda, setiap wanita punya kelebihan masing-masing, dan jadilah diri sendiri. Gimana, puas dengan jawabannya? Gue puas mungkin ya Kak. Oke, untuk mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Gloria Angeline, ini salah satu mahasiswa Universitas Nasional, ingin bertanya kepada Kak Dini. Pertanyaannya adalah, woman empowerment sejatinya membuat perempuan untuk berdaya agar setara baik dalam kehidupan maupun lingkungan pekerjaan dan aspek lainnya. Nah, pertanyaannya dari Gloria adalah, dalam ranah lingkungan pekerjaan Kak Dini yang sebagai PR, apakah gender equality sudah terrealisasikan dengan baik?
bagaimana Kak Dini? Tadi aku juga sempat mention sedikit ya. Sebenarnya kalau di lingkungan kerja aku gitu ya, di sinemat sama di stasiun TV atau enggak media yang aku sering berhubungan gitu, sebenarnya menurutku udah terlaksana dengan baik kok gitu ya. Jadi ibaratnya tidak dilihat dari sosok laki-laki atau perempuannya, tapi dilihat dari kualitas hasil pekerjaannya gitu ya. Terus juga di industri ini, jadi kamu jangan takut komutku gitu. Kayak tadi juga kan, soalnya kita kayaknya bertiga kita bidangnya hampir sama ya, industri hiburan juga, terus juga atau enggak TV gitu ya. Jadi dan kita bertiga juga tadi aku Mbak Agustin sama Mbak Nela juga kan ibaratnya banyak kok sebenarnya yang udah pengkotak-kotakan itu udah hampir nggak ada sih kayaknya ya gitu. Mungkin kalau masih ada yang kayak gitu, aku sih hampir nggak pernah lihat sih gitu. Mungkin orang-orang yang jadul banget kali. Kalau yang sekarang kayaknya yang aku berhubungan gitu, kayak misalnya aku di posisiku sekarang, aku berhubungan dengan bahkan orang yang posisinya di atas aku atau enggak posisi ya di bawah aku gitu, yang laki-laki gitu, mungkin yang lebih tua dari aku gitu, mereka juga pasti dengerin kok kalau misalnya aku mengungkapkan suatu pendapat atau enggak aku mengasih suatu apa namanya kayak satu ide atau apa, itu tetap didengarkan kok gitu. Bahkan ada bos juga yang muda gitu, lebih muda dariku gitu kan, kebetulan di sinema juga ada gitu kan, tetap jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk berbicara gitu, kita dikasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapat gitu, tapi juga kita juga tadi ya jangan terlalu baper juga gitu kan, kalau misalnya emang pendapat orang lain ada yang lebih bagus, ya udah kita pakai pendapat yang memang kira-kira solusi yang lebih yang terbaik gitu, seperti itu menurutku. Makanya tadi aku juga sempat mention, aku sempat kaget juga masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin karena beberapa teman-teman di sini banyak yang belum masuk di dunia pekerjaan, jadi nggak usah berkecil hati bahwa sebenarnya udah hampir nggak ada kok yang pengkotak-kotakan gender ini gitu. Ya. Selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Divani Wiandari dari Universitas Nasional untuk Kakenia. Pertanyaannya itu, sebagai seorang jurnalis, bagaimana cara kita dapat merangkum informasi dari suatu peristiwa sehingga menjadi sebuah poin yang berbobot untuk disampaikan kepada masyarakat? Itu, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari siapa? Maaf suaranya terputus. Dari Divani, Kak. Divani. Divani, iya. Oke. Halo Divani, ini mungkin Divani ini ya punya mimpi atau cita-cita untuk terjun ke dunia jurnalistik ya. Bagaimana kita kalau di dunia jurnalistik itu kita turun ke lapangan bisa merangkum menjadi menghadirkan berita yang baik gitu ya, inti pertanyaannya ya. Oke, intinya sih pada saat kita di lapangan, ini teman-teman mungkin nanti kalau turun benar-benar menjadi reporter gitu bisa merasakan langsung, tapi intinya pada saat di lapangan yang harus kita lakukan pertama adalah kita mengamati dulu apa yang ada di lapangan, peristiwa apa yang terjadi, kemudian pasti teman-teman sudah diajari tentang 5W1H, bagaimana teman-teman untuk bisa menceritakan atau menuliskan apa yang terjadi peristiwa tersebut dalam konteks komposisinya 5W1H, kemudian cari sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Jadi sisi lainnya bisa teman-teman cari, teman-teman gali di lapangan apa yang mungkin tidak terlihat atau lepas dari pandangan mata orang pada umumnya, dan jadikan itu kekuatan pada saat menuliskan berita dan melaporkannya ke pemirsa di rumah. Jadi intinya adalah pada saat kita di lapangan adalah kita mengamati, kemudian kita menuliskannya dalam konteks struktur penulisan berita 5W1H, kemudian kita bikin teknik penulisan beritanya itu secara menyampaikan ya, bukan jadi seperti menyampaikan kepada pemirsa, dan pada saat on cam juga kita menyampaikannya kepada pemirsa dengan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti, dengan gesture dan juga mimik muka yang seperti kita sedang berbincang atau kita berbicara langsung dengan pemirsa di rumah.
itu pada saat kita memberikan suatu atau menyampaikan informasi terkait suatu peristiwa kepada pemirsa di rumah. Oke, terima kasih Kak Kenia sudah menjelaskannya. Saya doakan juga yang tertarik untuk dunia jurnalistik nantinya bisa menjadi jurnalistik handal di Indonesia ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari peserta, ada dari Diana Setiawati. Dia ingin bertanya kepada Kak Dini. Pertanyaannya, sebagai seorang PR, ketika sedang menghadapi berbagai macam klien, mungkin akan merasakan perasaan nervous. Apakah langkah sebelumnya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perasaan nervous dan tidak percaya diri tersebut? Nah, ketika kami sebagai mahasiswa yang berada di dunia PR, gimana nih caranya agar memasuki dunia kerja yang sesungguhnya kami merasa sudah siap? Siap nggak siap, harus siap sih ya. Itu tadi, nggak usah takut, karena sesuatu itu semua bisa dipelajari. Ketika kamu masuk lingkungan baru juga semua kalian bisa belajar gitu kan. Tinggal kalian mutusin aja kalian mau belajar apa enggak gitu. Masalah nervous itu pasti ada. Sampai sekarang juga aku masih suka nervous, karena aku nggak biasa juga sebenarnya berbicara di forum yang besar gitu. Tapi karena ya pertama-tama mungkin karena kita kadang kan tugas kuliah kita suka presentasi gitu ya, dipaksa untuk presentasi gitu. Nah itu juga nikmatin aja, karena itu menjadi salah satu modal juga kok ketika nanti kamu mesti presentasi ke klien atau enggak ke bos kamu gitu. Kalau aku biasanya kadang-kadang gini, mungkin kalau nervousnya adalah kalau aku sih, karena aku sudah ibaratnya ketika aku mau menyampaikan sesuatu gitu, aku tuh nggak terlalu nervous, pasti ada, cuman nggak yang nervous banget gitu. Masalahnya kagok apa enggak aja, karena aku yakin aku udah punya modal apa yang aku perlu sampaikan gitu loh. Aku udah punya bekal, dan aku juga udah banyak cukup, misalnya ibaratnya data yang aku sampaikan itu tuh udah oke lah, tinggal masalah gimana nyampeinnya ya. Itu tadi balik ke kalian lihat ke siapa kalian akan menyampaikan itu gitu. Misalnya kalian menyampaikan informasi, kalian nervous, itu ke siapa gitu. Kayak aku misalnya, kayak kalau ke artis gitu, artis kan kadang-kadang gini, kalau aku artis kadang-kadang kan suka balelo juga ya. Balelo tuh apa ya bahasa Indonesia ini ya. Jadi kadang-kadang suka iya, cuman dia gak dengerin gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, aku berdandan khusus gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang kalau misalnya ketemu artis itu kayak gimana ya, setidaknya aku berusaha lah, kalau yang tipe yang sini mungkin kayaknya ngelihatnya fisik ya gitu. Kayak misalnya dia ngelihat kalau ini orang rapih lah, atau enggak setidaknya kompeten enggak untuk menyampaikan informasi itu ke gue. Kan kadang-kadang kan mungkin nervousnya kayak gitu ya, kadang-kadang kita merasa kita lebih kecil di mata orang gitu kan. Jadi freeze ya, suaranya kedengeran nggak ya? Jadi maksudku ketika kamu nervous, yang kamu tarik nafas aja, tarik nafas. Halo, kedengeran nggak ya? Oke, tadi sempat keputus kayaknya ya. Halo. Halo, oh udah. Tadi ya, kedengeran. Sorry. Ya, jadi ya, kalau misalnya kalian nervous, sebenarnya gini. Kalau misalnya nervous ya, itu pasti, dan menurutku wajar gitu. Cuman kalian percaya aja, kalau data yang kalian sampaikan atau informasi yang kalian sampaikan itu valid, ya udah pede aja. Terus kalau misalnya kalian masih nervous nih gitu, masih nervous, kalian nafas. Inhale hidung, exhale mulut gitu ya. Terus itu awal-awal, waktu tadi balik lagi ke bisa karena kalian pasti bisa karena terbiasa gitu. Jadi ya udah gitu, mungkin sekali dua kali nafas, kadang-kadang kayak gimana ya, suaranya kayak gemeteran gitu. Cuman nggak apa-apa gitu. Nanti juga lama-lama kalian ini kok akan terbiasa kok menghadapi dan tahu trik apa yang cocok buat kalian gitu. Kayak gitu, kok aku.
ya. Sebenarnya gini deh, kalian kenali aja lawan bicara kalian kira-kira karakternya seperti apa. Jadi kalian berbicara dengan bahasa mereka gitu. Insya Allah mereka pasti akan dengerin kok gitu. Dan karena itu it works ketika aku menjalankan itu gitu. Ketika kamu paksa kamu menyampaikan informasi dengan bahasa kamu, jadinya cuma kamu doang yang ngerti gitu. Orang lain nggak ngerti gitu. Sedangkan kan tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah kan informasi itu dikatakan berhasil jika tersampaikan gitu kan. Dan orang yang kamu sampaikan itu dia mengerti informasi itu, isi informasi tersebut gitu. Gitu kira-kira. Nikmati aja proses nafas. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari para peserta dan juga para dan kakek untuk para narasumber sudah menjawabnya. Saat ini kita adalah sesuai janji tadi itu ada sesi door prize ya teman-teman. Oke, seperti yang udah dikasih tahu di awal acara, door prize-nya ini ada dua pertanyaan terbaik dan dua pertanyaan terfavorit ya Kak Dini. Banget. Yang akan memenangkan GoPay atau Dana senilai 50.000 dan 25.000. Siapa ya kira-kira ya? Siapa nih? Nih, jadi untuk pertanyaan terbaik dengan mendapatkan saldo Dana GoPay senilai 50.000 yaitu Ita Haryani dan Gloria Angelin. Selamat ya pada Ita dan Gloria. Akan menghubungi kontak person yang ada di flyer kita. Oke, selanjutnya di sini ada pemenang dua terfavorit ya, dua pertanyaan terfavorit yaitu ada Rafa dan Diana. Itu pertama Rafa dan Diana, silakan hubungi panitia. Oke, sebelumnya saya minta tepuk tangannya sekali lagi dong untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini. Makasih ya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Kenia, Kak Dini, dan Kak Agustin untuk waktunya dan juga pemaparan sharingnya serta inspirasinya yang sangat luar biasa kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita menjadi bermanfaat juga untuk kita. Amin. Makasih juga nih kepada teman-teman yang tadi sudah aktif mengajukan pertanyaan dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini hingga selesai nanti. Ada jadi kesimpulan yang aku ambil dari kegiatan kita hari ini, seorang wanita itu sekarang sudah menjadi powerful, kan mengambil keputusannya juga. Jadi ketika kita ingin berterjun ke profesi yang sebenarnya digeluti oleh laki, kita tidak perlu merasa insecure atau bagaimanapun. Jika itu passion kita, kita bisa mengambil langkah tersebut. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan kata-kata orang lain. Kita hanya fokus dengan tujuan kita untuk bekerja. Itu. Betul banget. Keren-keren banget ya Kak tadi ketiga narasumber kita benar-benar wanita hebat, menginspirasi banget. Nah selanjutnya ini kita ada sesi penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Oke, yang pertama ini penyerahan sertifikat kepada Kak Kenia Gusnaini. Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan sertifikat dari acara kita ya, webinar spesial Hari Wanita. Ya, terima kasih banyak Kak Kenia atas waktunya. Kita foto dulu ya, Kak. Oke. Terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga satu, nanti dua. Oke, sudah. Terima kasih Kak Kenia. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya. Selanjutnya yang kedua, penyerahan sertifikat kepada Kak Dini Suryani. Kepada Kak Dini Suryani, kita misalkan. Oke. Okay. Kita foto dulu ya, Kak. Oke, sudah. Terima kasih, Kak Dini. Sama-sama. Terima kasih ya, udah diundang di sini. Semoga apa yang aku sampaikan bergunalah buat kalian. Gitu. Yang terakhir kita sertifikat kepada Kak Agustin Ramli. Ya. Ini dia sertifikatnya untuk Kak Agustin Ramli. Makasih. Thank you so much ya buat sharingnya. Makasih semuanya. Semoga berguna.
Oh, sudah. Terima kasih Kak Gusti atas waktunya yang sangat berharga sekali dan thank you. Kalian berdua hebat banget MC-nya. Terima kasih kesempatan sharingnya ya. Selanjutnya itu ada seperti dokumentasi bersama para narasumber. Jadi untuk para teman-teman semuanya dimohon untuk menyalakan kameranya. Dan nyala belum ya teman-teman kameranya? Kita foto dulu ya. Kita foto bersama ya. Slide pertama. Udah nyari semuanya belum nih? Udah semuanya? Ayo on cam dulu dong. Ini sih ada yang on cam nih. Ayo on cam dulu dong semuanya. Kapan lagi kita foto bareng sama para wanita-wanita hebat yang sangat menginspirasi ini. Banget. Slide satu. Siapkan pose yang terbaik. Okay, bisa dimulai fotonya? Oke. Kita kasih Abe ya. Ya, pertama ya. Satu, dua, tiga. Okay. Sudah, set selanjutnya. Ayo kedua. Ayo on cam. Ayo on cam dong, ya, set kedua nih. Ayo teman-teman. Satu, dua, ya. Oke, sudah. Ayo, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oh, masih ada. Ada lagi, masih banyak juga ternyata ya. Oke, sekali lagi, ayo. Dua lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi nih, slide lagi ya. Enak banget ternyata yang mengikuti acara kita hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya. Ya. Sudah. Oke, enggak kerasa nih. Kita udah di ujung waktu ya. Bagaimana nih teman-teman webinarnya? Menarik kan? Pasti bermanfaat ya. Semoga aja ya, amin. Nah jangan lupa ya, jadi linknya itu udah di share di chat room, jadi kalian bisa mengisi tautan link presentasi tersebut. Oke, saya Latifa Nur, saya Fadiyah Hamadini. Kami selaku pemandu acara webinar hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih atas sharing ilmunya dan sharing pengalamannya untuk Kak Kenya, Kak Dini, dan Kak Agustin. Semoga sukses selalu ke depan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional, Bapak Dr. Hanis Adi Prakosa MSI yang menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Dan kepada pembina Himakom Fotografi Faunar Faluzi Bahanan Ensus MSI yang telah membimbing dan mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan webinar ini. Terima kasih juga kepada Saudari Aulia Feni selaku Ketua Pelaksana Acara ini yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk menyukseskan kegiatan webinar hari ini. Nah, tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada para media partner yakni Cinemat, Info Kupedia ini, Event Nasional IDN, Hima Institut Taskia, Himakom, Unas TV, dan Unas Radio yang sudah mensupport jalannya webinar kita hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta webinar yang tidak bisa saya sebut saat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar Hari Wanita ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sikap. Saya Fadiyah Ramadini. Dan saya Latifa Nur. Sebagai pemandu acara, izin undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin leave, terima kasih.